Sahabat YKB, senang sekali dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal yang berupa renungan firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Dewi Prahesti dari GKI Wahid Hasin. Renungan kita pada hari ini, Kamis 21 September 2023 berjudul Tetap Teguh Walau Diragukan. Didasarkan pada 2 Korintus pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Tetapi sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita bersama untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika pada saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tolong kami untuk dapat melakukan setiap firman yang boleh akan kami dengar pada saat ini. Roh Kuduslah yang akan membantu kami, Roh Kuduslah yang akan menguatkan kami, sehingga di dalam setiap langkah kami, melalui perkataan dan perbuatan kami, kami dapat menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Kami siap untuk dapat mendengarkan renungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita pada hari ini adalah dari 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4b. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-4b. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda diragukan oleh orang lain? Anda berbuat baik, tetapi dituduh berbuat jahat. Jika pernah, pengalaman itu adalah pengalaman berharga untuk kembali meneguhkan diri kita. Rasul Paulus menulis surat 2 Korintus dengan tujuan khusus, yaitu untuk memberikan penguatan kepada jemaat, untuk mengingatkan agar memberi sumbangan bagi jemaat Kristen yang lainnya, serta memberikan pembelaan diri. Saat itu di Korintus terdapat orang-orang yang meragukan kerasulan Rasul Paulus. Mereka mencurigai pengajaran dan tulisan Paulus. Hal itu menimbulkan ketegangan di tengah-tengah jemaat. Dan di dalam suratnya yang kita kenal melalui 2 Korintus, Paulus menuliskan bahwa ia akan menegaskan tentang kerasulannya. Walaupun ia dianggap lemah, Paulus hidup dalam kuasa Allah. Seperti Kristus yang dianggap lemah karena disalibkan, tetapi sebenarnya ada kuasa Allah di balik hal itu. Terkadang kita tidak bisa menghindari penilaian buruk dari orang lain kepada diri kita. Kita berbuat baik, kita berbuat benar, tetapi bisa jadi ada orang yang meragukan sikap kita. Mereka menuduh kita dengan hal-hal yang buruk. Bahkan mereka menyebarkannya kepada begitu banyak orang lain. Tentu ini pengalaman yang ingin kita hindari. Namun ketika itu tetap terjadi, tetaplah untuk ingat, tetaplah untuk sadar, untuk dapat melakukan hal yang baik. Orang lain dapat meragukan kita, tetapi yakinkan diri kita sendiri bahwa kuasa Tuhan akan menolong kita. Tetaplah rendah hati untuk menghadapinya. Mari sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, saya kembali mengajak kita untuk berdoa. Ketika di dalam kehidupan kami, ketika kami sudah berbuat baik, ketika kami sudah berbuat benar, tetapi mungkin ada orang-orang di sekitar kami yang meragukan ketulusan hati kami. Tuhan, tolong kuatkan kami. Tuhan, tolong mampukan kami.
Sehingga setiap perkataan, setiap perbuatan kami yang kami lakukan dengan ketulusan hati, dengan tujuan memuliakan nama Tuhan, kami selalu berfokus pada Tuhan. Tuhan, ajarkan diri kami untuk selalu dapat menaruh pengharapan kepada Tuhan, sehingga di dalam situasi yang tidak menyenangkan sekalipun di dalam kehidupan kami, kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan Yesus karena kebaikan yang boleh Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Sahabat YKB, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada begitu banyak orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.